Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel. Terima kasih. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo sobat BB69, gimana nih kabar kalian semua nih? Sekarang sudah bergabung dengan saya seorang teman Kongko atau Teko BB69 nih, admin dari watching movie channel. Halo. Halo. Apa kabar nih? Halo Mas BB. Ya bagus, baik. Maaf nih ganggu nih malam-malam ya. Enggak apa-apa. Masih ya. Waktunya nih jam-jam segini biasanya memang movie time nih kadang nih. Waduh, jadi waktu santainya Mas ya. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang mengenai film Disney yang terbaru nih, yang disutradarai oleh Nicky Caro, yang penayangannya sempat tertunda selama 3 kali. Filmnya berjudul Mulan, yang ternyata diangkat dari legenda rakyat berjudul The Ballad of Mulan. Nah, para pemainnya juga nggak asing lagi nih. Ada Liu Yifei, terus ada Donnie Yen, ada Sima, ada Jason Scott Lee, ada Yoson An, terus ada Gong Li, dan ada Jet Li. Nah, kesan pertama Mas nonton Mulan versi 2020 nih, yang dari persembahan Disney ini apa nih kesan pertama? Kalau gue disuruh kasih satu kata sih, gue bisa bilang nih megah Mas, filmnya Mas, megah. Kenapa tuh? Megah, grande menurut gue. Itu gue kayak nemuin, kayak udah lama nih gak nemuin mungkin ya Mas ya. Yang pas ekspektasi tinggi aman gue nonton tuh, gue sih merasa ini film seru ya Mas ya. Sinematiknya tuh mood gue sih bagus banget ya, gambarnya, sinematografinya juga oke banget, suasananya, terus ceritanya, plot ceritanya sih mood gue sih kayak terkalahkan sama, gue seneng sama cinematic experience nontonnya Mas. Oke. Bukan soal CGI-nya ya, CGI kita bukan ngomong CGI ini menurut gue nih, tapi kita menurut gue ini adalah pengalaman nontonnya tuh kayak menurut gue tuh kayak jadiku apa ya maksudnya, grande Mas, megah Mas, itu Mas yang bisa gue ungkapin sih Mas. Di 30 menit awal memang sekilas itu kayaknya filmnya kayak berjalan terlalu lambat, apalagi pas mulanya jadi seorang itu cowok Mas. Sedikit spoiler ya mungkin ya. Gak apa-apa. Ini spoiler alert ya. Spoiler alert, jadi nggak apa-apa. Sekilas 30, gue lihat sih sampai menit 35 lah kurang lebih tuh pas dia berubah jadi cowok, gue tuh wah ini filmnya kok terlalu berjalan lambat kayaknya. Sama dia punya hiasan sebagai cowoknya kayak buat gue tuh nggak terlalu menonjol ya, maksudnya tuh nggak terlalu terlihat dia benar-benar seorang cowok gitu loh, kayak kurang-kurang visualnya tuh. Apanya kayak kurang pas gitu loh Mas. Pas dia jadi cowok dan semuanya pada gak ngeh, dengan sampai guru-gurunya gak ngeh gitu loh. Maksudnya kurang jorok gitu? Kurang mukanya kurang cowok ya menurut gue ya. Emang sih maksudnya sutradara mungkin kan saat itu mungkin pas-pasan ya, maksudnya dalam arti itu mungkin gak terlalu banyak hiasan yang bisa, yang minimal lah, isinya minimalis mungkin ya. Gak ada sesuatu hal yang mungkin bisa bikin dia tuh seperti cowok banget, maksudnya tuh dalam arti di setting saat itu mungkin maksudnya saudara mau berusaha untuk lebih itu kali ya, lebih kesannya natural kali ya. Betul. Natural cerita gitu, jadi dia juga seadanya aja gitu, maksudnya seadanya untuk menjadi seorang cowok. Jadi dia takut-takut, mungkin seperti itu maksudnya yang pesannya sih. Nah itu kalau... Tapi setelah berjalan dia jadi cewek ya, perang itu berjalan, menurut gue tuh bagus sih filmnya, langsung tiba-tiba tuh langsung... Menurut gue ratingnya langsung tinggi Pak, di pikiran gue Pak. Maksudnya tuh pikiran gue tuh ratingnya ketika di 3 menit awal tuh gue gak, film ini kayaknya gue udah kira-kira nih, wah kayaknya gue coba lanjutin deh, filmnya gak mungkin lah gue lanjutin. Saya gue 3 menit awal jujur berjalan lambat, dan gue sedikit awalnya nih gue ternyata Mulan seperti ini nih yang ditunggu-tunggu orang. Tapi akhirnya slow burning juga, akhirnya tuh menit ke 35 sampai habis gue seneng sih ceritanya Mas. Oke, jadi seru. Megah ya. Coba bayangin megah. Tuh kalau nontonnya megah, di IMAX ini. Atau waduh, di keren banget, Mas. Di layar bioskop lainnya nih. Itu kan iya. Dengan sound, dengan music score, dengan apa tampilan layar yang itu mungkin Mas lebih takjub kali Mas ya. Takjub pasti, takjub grande banget ini. Fantastik ini Mas. Gue bilang ini budgetnya tinggi itu $200 juta as kan ya.
Betul, betul. Itu pasti termasuk itu, tinggi nih. Itu tuh secara langsung nggak langsung pasti itu yang gue bilang grande itu mas, itu pasti ada faktor yang membuat tuh salah satu penonton contohnya gue ini tuh bisa bilang hal tersebut mas, buat gue mas. Grandenya itu loh, di luar visual efeknya, bukan CGI-nya, ya, bukan CGI-nya. Jadi feel-nya ya, feel-nya iya. Mewah, kayak mewah iya, ya. Feel apanya ya, merasuk ke pikiran gue sama sama layar yang ada ditampilkan gitu, mood gue tuh bikin gue tuh berasa tuh megah banget kayaknya. TV gue jadi kelihatan gede mas, berasanya gitu loh. Nah ini di menurut ke mas sendiri nih, ini di atas ekspektasi, apa sesuai dengan ekspektasi atau under ekspektasi mas? Kalau secara keseluruhan setelah nonton hampir 2 jam itu, 1 jam 55 sih, menurut gue nih, gue jujur ya, ini film Mulan deh, gue tipe karakter mas, nonton itu, kalau film yang gue nantikan, gue malah hampir bisa gak dibilang, gue tuh gak terlalu nomor satu kan tuh trailer mas, bahkan sinopsis. Gue jadi tuh nonton ya, gue tahu nih Mulan bakal keluar nih September di Indonesia atau di dunia, tapi gue kalau malah yang gue nantikan malah gak gue baca-baca mas, gak terlalu tuh, gue ekspektasi tuh dari ceritanya malah. Malah gue tau itu on the spot mas, gue tau dia jadi cowok, terus ada orang rumah gue bilang, oh ini Mulan kan cerita itu, cerita asli China, malah dia bilang gitu, ada yang bilang gitu. Jadi gue gak tahu tuh, jadi gue bener-bener pas nonton tuh ekspektasi, itu bukan ekspektasi ya. Dan kebetulan mas, gue gak nonton yang kartun, yang itu animasinya mas. Oke, kalau yang versi-versi lainnya nonton gak? Versi serialnya atau film sama sekali gak nonton. Mandarinnya belum pernah nonton. Sama sekali jadi... nonton, makanya aku gak tau jadi cowok pun aku gak tahu. Jadi bener fresh otak gue tuh ada dua kemungkinan sih. Satu, gue kesannya gak tahu apa-apa. Kedua, gue bener-bener tuh pikiran gue keluarin kosong mas. Kosong, terus nonton bener-bener tuh original banget. Jadi seolah-olah gitu loh. Oke, jadi ini kebetulan nih mas watching nih merupakan orang yang baru pertama kali mengetahui sosok Mulan ya. Jadi benar-benar dari dulu itu belum ada animasi nonton, serial nonton atau film layar lebar lagi nonton ya. Iya, Warrior aku nggak paham waktu sebelum nonton, tapi akhirnya gue tonton 1 jam 55 menit. Tadi pertanyaan Mas Bebe kan ekspektasinya gimana kan? Gue ekspektasi nungguin. Kalau ekspektasi nungguin dan ketika hasilnya buat gue tuh sesuai sih pas mas. Sesuai ya. Kurang nggak lebih, dan itu pasti buat gue sih. Puas, gue nonton puas. Bahkan kalau boleh tahu ya mas, saya nggak tahu kenapa salah satu handphone gue ya gue ganti mas, itu wallpapernya jadi Mulan mas. Bukan karena jatuh cinta sama si Liu Yufei-nya. Gue sih berasa Liu Yufei itu actingnya, ada beberapa reviewer luar yang gue baca itu bilang dia jelek mas ya. Tapi menurut gue sih dia bintang utamanya dia mas, menurut gue mas sebenarnya mas. Oke. Apa tuh orang bisa suka, mungkin orang bisa sot-sot nih kasih review bagus nggak bagus nih pengaruh dari dia. Tapi kalau dari sisi gue sih bilang dia bagus mas. Oke, jadi puas ya. Innocent-nya dia tuh pas banget. Nah ini saya komentari tentang tadi itu tuh mengenai make up-nya tuh. Justru ini kebalikan daripada mas nih. Saya merasa senang akan film ini karena make up-nya itu natural. Nah itu ya, jadi penyebabnya ada dua kemungkinan tuh ya mas ya. Antara kita kesel kok kesannya dia gak terlalu itu ya. Soalnya saya lihat itu, saya perhatikan benar-benar itu. Wajahnya si Mulan itu sepertinya itu seolah make up-nya itu dibuat natural tuh, enggak terlalu berlebihan bedaknya segala macam itu. Jadi walaupun enggak terlalu menggambarkan di dalam perang, tapi setidaknya itu tidak seperti main film gitu, ngerti ya? Maksudnya enggak perlu yang make up yang cantik-cantik, enggak, tapi dia seperti natural sih. Kalau itu yang natural yang saya suka tuh. Terus yang selanjutnya itu yang mas bilang itu 30 menit pertama itu terasa berjalan lambat, justru menurut saya itu kurang, harusnya itu lebih ditelusurin lagi tuh, apalagi saat mengambil keputusan untuk pergi dari rumahnya tuh, yang dia ngambil pedang bapaknya, berdoa kepada leluhur dulu, habis itu memakai baju, itu tuh harusnya itu lebih dramatisir sih. Itu kalau menurut saya nih, justru saya agak sedikit kecewanya kenapa dipilihnya itu di panjang-panjangnya itu pas dia naik kuda ke tempat camp pertamanya itu, camp pendaftaran ya.
yang dia ketiduran, habis ada burung phoenix. Nah itu menurut saya itu adegan itu nggak terlalu perlu. Yang perlu itu justru momen di mana dia itu bertransformasi menjadi seorang pria, di mana itu merupakan satu beban buat dia nih. Soalnya kan beban itu kan cukup besar. Di satu sisi, kalau dia tidak mengambil langkah itu, ayahnya akan perang pasti mati tuh dengan keadaan ayahnya saat itu ya. Udah itu udah pastilah. Atau yang kedua itu, bila dia ngambil posisi menyamar menjadi seorang laki-laki, itu ada dua kemungkinan. Bila ketahuan, dia akan mempermalukan keluarganya, aib ya, benar-benar aib tuh ya, dicap lo itu lo, karena penipu, bahkan mungkin bisa dihukum mati tuh, sampai ayahnya sendiri kan bilang jangan, gak usah nyusul, nanti malah mereka, malah dia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri ya kan. Nah itu harusnya itu momen itu tuh bisa didramatisir tuh, dimana dari ekspresinya, bahasa tubuhnya atau gaya geraknya itu harusnya nih, kalau menurut saya ya, harusnya bisa dieksplor lebih lanjut sih, seperti itu. Tapi kalau Mas malah bilang itu agak lambat ya. Soalnya kalau menurut gue ya Mas ya, gue mungkin bisa sedikit membantah yang Mas bilang kurang dieksplorasi ya mungkin ya. Kalau kita ngomong dari sisi sutradara lagi nih, mungkin nih kalau gue dari kacamata sutradaranya, mungkin dia menganggapnya itu adalah sebuah keputusan tuh yang enggak, yang keputusan yang diambil si Mulan itu Mas, yang akhirnya dia memutuskan malam-malam pergi itu ngambil goloknya, terus dia akhirnya tuh keluar diam-diam dari rumah kan ya Mas ya. Kalau menurut gue tuh dia kayak mengambil sebuah keputusan tuh yang maksudnya tuh yang sangat cepat dalam sebuah periode kehidupannya Mas. Memang di, menurut gue tuh memang di desainnya tuh seperti itu desainnya. Jadi dia mengambil sebuah keputusan yang malam-malam tuh yang dia sempat galau sedih. Gimana caranya, tapi pagi sebelum pagi gue harus ini berangkat. Nih apa harus berangkat. Kalau film gue gak gerah itunya sih Mas, dia jadi mau menekankan sebuah grand design, dia tuh mengambil sebuah keputusan yang sangat tersulit dalam hidupnya dan sangat cepat, dia harus pilih A atau B gitu. Dan dia jadi berani merelakan ya. Iya dia berani merelakan, bahasanya tuh merelakan itu ya Mas ya, apa, merelakan nyawa dia ya, bahaya dia, demi dia cinta sama orang tuanya, juga sekaligus dia mau mengeksplorasi dia punya itu ya, dia berasa dia bisa ya mungkin ya, jadi nekat ambil hal seperti itu karena dia punya keyakinan yang positif juga, keyakinan positif bahwa gue pasti nih ada, maksudnya tuh bisa berkontribusi untuk negara mungkin ya, rakyat. Nah itu menarik juga sih, itu pendapat seperti itu sih ya, ya bisa masuk akal juga. Nah sekarang nih Mas kan baru pertama kali menonton Mulan nih, baru kenal Mulan nih ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, apa yang menarik dari film Mulan 2020 ini dibandingkan film-film silat yang pernah Mas nonton? Iya, mungkin yang pertama kita nggak bisa pungkiri ya nih, karena ngangkat satria wanita ya menurut gue ya Mas ya. Nggak banyak loh satria wanita kalau di dalam film silat, menurut gue yang benar-benar tuh kayak tunggal gitu loh Mas. Apalagi dia karakter ceritanya adalah dia tuh jadi seorang ksatria tuh yang akhirnya tuh dia bisa melihat semuanya, bahkan Mas ibaratnya tuh kayak berperan sangat menonjol gitu loh di dalam dalam komunitas tersebut Mas, menurut gue Mas. Terus dia juga menurut gue yang bikin gue ini yang berbeda mungkin pemeran wanitanya Mas ya, menurut gue aktingnya bagus sih ya dia ya, kayak apanya ya, aktingnya bagus Mas, menurut gue Mas, dia Mas, dia tuh walaupun gue agak kecewa, misalkan sedikit kecewa tuh bahasanya pakai bahasa Inggris, memang ini produksi Disney ya, emang pasarnya mungkin internasional ya mungkin ya Mas ya, tapi itu semua tuh tertutupi sama sebuah apalagi kenangan-kenangan gue juga Mas. Ada si Donnie Yen, ada si Jet Li, ada si Gong Li, mungkin itu ada sangat faktornya kali ya. Pemilihan cast pemainnya lu perhatiin deh Mas, itu pemain era 90-an Mas. Betul. 2009. Semuanya Mas itu Mas. Betul. Ada dong tuh. Ada iya. Jason Scott Lee segala macam ya. Si Gong Li lagi, kangen kita secara langsung tuh dikasih lihat tuh muka Gong Li sama Jet Li tuh. Itu kangen kita kalau kita suka film-film Mandarin Mas, waktu zaman dulu tuh mengobati banget Mas itu. Itu pas banget Mas timingnya Mas. Iya gak? Betul-betul saya setuju. Dan saya terus juga kayaknya, setuju juga.
Terus dibuatnya tuh sama sutradara juga menurut gue pinter juga sih. Mulannya dibuat tuh gak terlalu menonjol secara individual, tapi dia tuh kayak mengaduk, dia punya mempertontonkan tuh apa ya maksudnya ya, kayak rasa cinta negaranya tuh menurut gue kelihatan banget tuh si Li Yufei pemainnya, menurut gue si Mulan tersebut. Bukan soal ilmunya atau dia gerakan-gerakannya, menurut gue tuh rasa cinta terhadap sebuah negara itu menurut gue tuh dapat banget di film ini sih mas. Sama angkat satria wanita dengan sudut pandang yang berbeda, menurut gue nggak sekedar berantem sama one on one terus sama orang atau apa, menurut gue gitu sih. Dan yang saya setuju sih mengenai apa yang diangkat tentang ya mengenai ini, bukan subtitle, mengenai bahasa yang dipakai. Dan berarti memang sih itu sebagai saya ini harus ada sedikit adaptasi nih, melihat dalam arti kan para pemainnya kan dari apa ras Tiongkok ya, dengan, iya, tapi menggunakan dengan menggunakan bahasa Inggris, iya. Itu bagi saya memang itu agak satu kelemahan sih, soalnya kesan, iya, itu kesan di dubbing, tapi bukan berarti mereka jelek actingnya, iya, tetap bisa menyeimbangkan sih, betul. Nah, tapi ya itu karena ini pangsa pasarnya adalah internasional dan yang diproduksi dari Hollywood, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa sih. Iya sih. Terus yang berikutnya saya setuju juga tuh mengenai bagus ini diangkat mengenai peran daripada wanita. Sebenarnya bukan hanya peran daripada wanita, tapi di sini gambarkan juga perlakuan para pria atau bahkan lingkungan loh. Lingkungan itu bisa juga wanita juga loh terhadap wanita lain seperti. Apa wanita itu nggak boleh tomboy, kita bilang ya wanita itu nggak boleh ada chi atau kungfu, nggak boleh jago, harus ayu. Terus bisa dilihat juga pas pembicaraan antar apa prajurit, istri idaman gimana, istri idaman seperti yang bisa masak, yang ini yang itu ya kan, yang cantik. Nah, sedangkan kalau pas si Bulan bilang yang pintar itu diketawain, itu mah kamu bukan nyari istri itu. Iya, iya. Seperti itu. Nah, ini sih cukup menyindir sih keadaan untuk emansipasi. Dan bagusnya di film ini sih tidak terlalu ekstrim sih tidak terlalu ekstrim ditampilkan. Kebencian terhadap wanita, ya. Betul. Dan merasa laki-laki di atas nggak terlalu banget. Betul. Atau nggak terlalu banget kesannya itu pada akhirnya itu laki-laki dibawa banget dari wanita, enggak sampai segitu ya, netral film ini sih. Makan kadang-kadang kan kita lihat itu karena ini film tanda kutip emansipasi, jadi yang laki-lakinya itu tanda kutip dibodoh-bodohin, misalnya dalam arti maaf kata nggak jago harus ditolong, tapi ternyata ini timnya teman-teman yang cowoknya itu kan juga pas melawan itu kan juga akhirnya menang juga dalam arti ya. Betul. Nonton gak sih mas dari cerita aslinya ini sebenarnya? Dari animasinya sama gak? Kalau animasinya agak beda. Tapi misalkan kalau dari cerita, justru dari cerita aslinya itu cukup sesuai. Kalau di animasi kan dikesankan itu bahwa si Mulan itu di awalnya itu emang gak bisa apa-apa. Berarti tidak mengenal apa-apa. Sedangkan kalau di sini, ini seperti di cerita aslinya nih, di legendanya ini, si Mulan itu ternyata itu memang dari kecil itu dia itu belajar berkelahi atau belajar kungfu lah, dalam arti untuk membela dirinya segala macam, sehingga pas dia jadi prajurit juga dia istilahnya dia udah bisa. Nah kalau di animasi justru sebenarnya dilemahkan, dalam arti tiba-tiba nih dari nol zero to hero seperti itu. Nah ini kenapa nih ada beberapa orang ini tidak suka, ini kok gimana sih kalau animasi kan harusnya kan zero to hero. Nah itu salah satu yang mereka protes tuh. Sebenarnya justru ini sesuai dengan legendanya nih dalam arti. Terus juga menurut gue dia heroik banget ya mas ya, heroik ya. Nah ini bagusnya sih nama apa, kayak cinta negara terus cinta keluarga. Iya, cinta negaranya, iya, cinta keluarga, cinta negara. Itu bagus banget sih. Dan si apa komandannya juga infokan dia jelasin gitu, walaupun di awal kesan dia ilmu dari mana, nggak dikasih lihat terlalu dia punya kemampuan chi-nya dari mana, tapi kan secara singkat aja itu si Donnie Yen-nya kan ngejelasin tuh nih cewek ada kemampuan karena chi-nya tuh apa, dia kasih penjelasan sedikit tuh mas tentang chi itu apa tuh, itu bagus tuh mas, singkat tapi ngejelasin
Nah, itu juga salah satu yang mengenai yang wanita itu. Ini salah satu yang saya suka ini adalah karakter dari si Gong Li tuh, si yang memerankan Xian Nang ya, penyihirnya. Iya. Nah, ini dia ini sebenarnya itu bukan tanda kutip bukan orang jahat. Bukan, bukan. Bukan dia, ini dia orang yang bisa tersentuh juga sama keadaan dia. Betul, dan dia melakukan hal ini karena dia dibuang dan sekarang ini tanda kutip bekerja dengan si Borikan itu karena hanya dia aja yang menerima si Borikan. Iya, itu pun nggak sepenuhnya diterima banget istilahnya kan. Betul, dianggap dia sebagai budak, sebenarnya iya. Dianggap rendah. Iya, dianggap ya, kan? Rendah. Yang akhirnya si Xian Lang pun dia udah nyadar, iya sebenarnya itu saya ini budak kamu ya, ya kan, yang pas yang disuruh ngerebut kota itu kan. Iya. Nah, di sini gambarkan nih, bayangin tuh si cerita karakter si Xian Lang itu dulu itu dia mempunyai kemampuan, tapi karena kemampuan itu dianggap aneh, dalam arti lu kan kamu kan wanita, gak boleh punya iya. kemampuan itu, akhirnya udah dibuang, iya. dikucilkan. Ya ini dia nih, ini produk nih. Bayangin kalau Mulan seperti itu, Mulan bisa seperti berubah, itu, bisa seperti iya. dia nih karakter ini nih. Refleksi waktu dia muda yang di Mulan kejadian saat ini, untungnya Mulannya tuh berada di timing yang tepat ya Mas ya. Betul. Nah, salah satu yang saya suka daripada film ini adalah karakter-karakter itu mempunyai latar belakang atas tindakannya. Nah, salah satu hal yang gue suka dari film ini adalah ternyata itu setiap tokoh itu mempunyai motivasi. Misalkan aja nih, kayak si Borikan. Kenapa dia benci? Karena bagi dia itu tanah milik dia itu direbut oleh raja yang sekarang berkuasa. Lagi pula ayahnya kan dibunuh. Terus ayahnya juga ada juga, iya. Betul. Ada juga yang apa yang pengikutnya dia tuh yang dibilang ini mah harta gak berpengaruh seberapa banyak sih harta yang kamu bakal ambil. Nah, ternyata itu si Borikan bilang ya udah kalau kamu nggak mau harta saya tawarkan darah kepada mereka yang membunuh keluarganya kan ya. Terus kayak si tadi yang saya bilang itu si Xian Lang ternyata punya motivasi juga tuh karena dia legasi ya. Karena dia diperlakukan seperti itu oleh orang-orang di kampungnya segala macam. Dari si Mulan pun karena untuk melindungi ayahnya tidak mau memanggil si Mulan kembali karena dia takut akan dieksekusi juga kan, si Mulan yang malah berbahaya dicemooh sama satu kampung. Nah, menurut gue sih ini salah satu keunggulan dari film ini, walaupun hanya sekilas tuh nggak terlalu dalam, tapi setidaknya itu dia ini dikasih tahu nih, oh ini pesannya. Karena ini istilahnya ada sebab ada akibat. Sebabnya kesannya dijajah, ya dia pengen ngerebut kembali tanah yang dianggap itu milik mereka. Itu sih kalau dari film ini sih, bener gak Mas? Sama yang gua takjub lagi yang tadi Mas belum utarakan, yaitu ketika si Mulannya kan awalnya kan menolak kan ya jadi pengawal raja, dia udah diangkat kan. Betul. Terus dia pulang dengan harapan juga dia tuh masih 50-50 tuh Mas, keluarga bisa terima atau enggak, terus cemoohan dari tetangga, teman-temannya, keluarga, tetangga, tetapi dibalas semua dengan tiba-tiba dengan kebijaksanaan, tiba-tiba dari pihak kerajaan datang kan ngasih dia langsung di tempat situ. Itu hebat Mas, itu grande banget Mas itu Mas. Pesannya bagus Mas, jadi tuh semua itu jadi dia sekaligus impact-nya tuh dapat Mas, impact-nya satu Mulannya jadi bersedia akhirnya kayaknya ya kan. Sekaligus si Mulannya juga nggak tahu bahwa ternyata itu pengawal kerajaan itu datang ya. Iya. Jadi impact-nya tuh satu bikin kalau secara kehidupan nyata tuh Mas, jadi bagus banget Mas itu Mas. Jadi menjelaskan satu hal menjelaskan beberapa hal langsung dalam satu momen Mas. Ya. Iya keren ya. Sih itu. Keren itu keren Mas itu. Endingnya keren Mas, gue tuh bikin endingnya tuh mood gue tuh makanya gue nilai gue cukup tinggi Mas. Mas belum tanya tadi kan aku kasih nilai berapa, minimal 8 Mas ini Mas. Minimal tuh ya. Minimal 8, udah pasti gak mungkin gue berubah pikiran kasih skor kalau ditanya orang, bang nilai berapa?
8 pasti minimal mas. Ada suatu pesan di film ini yang sangat positif mas. Kayak mas yang tadi bilang benar. Terselip semua tuh hal kecil tapi impact-nya lumayan besar. Ditambah yang menurutku tadi yang ku cerita mas tuh mengajarkan hal-hal yang sangat positif mas dalam kehidupan menurut gue ya. Dia gak nolak, dia gak maksa si Mulan. Tapi Mulan juga punya keberanian untuk bilang tidak ya. Itu gak kita sangka-sangka kan pas dia ngadep ke kerajaannya kan. Ternyata dia menolak kan. Itu siapa kita gak sangka ya? Juga tuh. Siapa yang berani nolak raja ya? Siapa yang nolak raja, kaisar, iya. Iya. Dan apalagi pedangnya itu kan awalnya kan loyal, brave, and true. Ternyata itu di belakang itu adalah keluarga ya. Iya tuh, legacy keluarga itu. Itu tambahan yang diukir oleh tambahan rajanya karena dia tahu tuh si Mulan itu orangnya seperti itu. Padahal sebelumnya kan cuma tiga itu doang ya, podoman mereka ya. Iya, iya. Tapi memang kalau ditanya ada kelemahan atau enggak ya, kalau analisa gue atau analisa aku ada sih mas, sedikit ada. Tapi semua tuh menurut gue tuh tertutupi lah sama historical atau heroiknya nih si Mulan sama ceritanya mas. Nah, kira-kira nih kekurangan dari film yang disutradari oleh Nicky Caro nih apa nih? Tadi kan sempat banyak. Iya, iya betul. Banyak plot hole ya menurut gue ya. Banyak kalau orang bilang tuh hal-hal yang kesannya menganggap para penonton semua tuh udah pada tahu gitu mas. Seperti? Contohnya kayak si Gong Li tuh. Gong Li kan sebenarnya kan emang sih dia bagus singkat. Tapi dia maksudnya tuh penyihirnya itu mas yang gue masih bingung sih mas. Gimana? Kan dia emang punya motivasi kan, emang dia kan karena dikucilkan kan, ibaratnya dia nggak diterima sebagai prajurit wanita, terus dia nggak terima, mungkin dia punya ilmu yang kuat, warga juga nggak suka karena dia keberadaannya ada seorang wanita kan ya. Dianggap penyihir. Tapi, iya, tapi penyihirnya itu dia bisa ngilang terus bisa berubah jadi burung itu mas, gue masih itu siapa gue nggak connect apa, tapi gue rasa penjelasan dia untuk dia jadi bisa berubah jadi seorang burung yang besar itu gue masih bingung sih mas. Karena emang gitu. Gak dijelasin sih dalam arti kayak di film jelasin, ya? Kayak di film-film legenda misalnya Arthur kan juga sihir-sihirnya juga kan dari Merlin dari apa itu kan gak dijelasin betul. Tuh maksudnya dalam arti latar belakangnya betul, tapi kan seolah Mulan ini kan seolah kan kisah nyata seolah kan mas ya. Cerita rakyat kan betul. Tapi ada faktor itunya kayak jadi apa ya, jadi kan soalnya sepanjang film kan nggak ada yang hal kayak gitu, cuma gagra itu aja burung bisa berubah. Itu sama burung merak yang itu juga dari mana mas ya? Phoenix. Itu Phoenix dari itu Ci ya? Itu Ci ya? Phoenix itu satu itu kayak Ci. Phoenix itu kayak roh nenek moyang ya? Iya kayak nenek moyang ya maksudnya ya. Itu kan lambangnya dia tuh yang itu. Kalau itu mungkin masih bisa gue terima, mungkin kebudayaan China kan emang gitu. Tapi yang ini nih, penyihirnya ini gue mungkin sedikit masih bertanya-tanya sih. Tapi di itu juga ada mas ya, di animasinya ya? Di animasi penyihir nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Emang-emang ya salah satu yang diributin juga dalam arti itu ya, penyihir ini maksudnya sebenarnya itu apakah perlu, dalam arti kalau ingin membumi, istilahnya kita ngomong membumi ya. Mungkin kalau ada faktor sihirnya supaya mereka angsa pasarnya lebih luas ya. Ya mungkin sih ya, soalnya kan kalau film-film Disney kan banyak kan magical fantasinya ya. Seperti itu sih. Sebenarnya sih kalau dari segi cerita sih nggak terlalu merusak ya. Iya. Itu cuma ya sama itu berasa nanggung aja sih kalau misalnya memang penyihir ya harusnya kan kuat. Nah seperti itu. Bahkan sama kan ini si, sih mas apa sama apa gimana mas bahkan apa bahkan si Mulan kan pas waktu pertama kali yang pas dia akhirnya dalam arti berperang secara wanita dan menang istilahnya itu prajurit-prajurit musik takutan dan menyangka bahwa si Mulan itu penyihir kan. Jadi kesannya itu orang yang wanita yang jago kok bisa jadi penyihir. Itu bingung juga sih itu logikanya. Iya itu juga, itu benar juga mas. Sama di sequence perang yang terakhir yang di kerajaan ya mas ya. Kayak terlalu apa karena terlalu pengen menitik beratkan sama tokoh si Mulannya sama si Boris Khan-nya. Kayaknya epiknya itu malah di tengah-tengah mas perangnya mas. Betul. Iya.
itu kayaknya terlalu nggak mau libatin kru banyak atau gimana. Jadi tuh perang yang terakhir itu seolah-olah di kerajaan itu cuma yang pintu ditutup itu doang. Kan itu cuma beberapa orang, Mas, kalau kita perhatikan, Mas. Sebelumnya kan ribuan, kemana yang lain? Terus si Doniennya mana batang hidungnya itu? Yang cuma mungkin, yang pas di itu kan, yang pas dilindungi ini kan, yang pas di mau dijebak kan mereka kan. Iya. Mungkin maksudnya saudara juga mungkin tuh mengefisiensi kali ya. Tapi budgetnya besar ya, bisa dibilang ya, harusnya lebih historik. Cuman kan yang pasnya waktu itu kan prajuritnya si Donien kan emang ditinggal di barak itu ya. Jadi kan emang mereka itu yang menyusul itu kan hanya sebagian aja kan. Nah, sedangkan yang ada di kerajaan itu kan yang tersisa itu yang di apa, dikurung di dalam satu pintu itu kan ya. Iya. Nah, itu kan yang emang sedikit sih. Iya. Ya mungkin si Boris kan gue tahu sih maksudnya. Boris kan dia tuh berusaha kan, si Mulan kan ngebaca kan dari itu kan, dari si Gong Li juga kan ya, Mas ya. Betul. Bahwa itu hanya jebakan, sebenarnya itu ada si Boris Khan itu sama beberapa orang lagi tiba-tiba nyusup ke sana ya untuk mengalihkan ya. Iya sih, mungkin dari situ kali ya mungkin ya. Betul, cuman ya tadi itu yang tadi bilang Donnie Yen batang hidungnya mana ya, emang beberapa kayak Jet Li juga kan hanya sepintas aja ya kan. Kungfunya dia emang kasih lihat sih, cuma sepintas. Kayak Donnie Yen sebenarnya jago ya. Terlihat Kaisar tersebut sebenarnya punya ilmu ya sebenarnya ya. Iya, itu kalau di animasi itu nggak ada itu. Kaisar yang jago itu nggak ada. Nggak ada. Tapi keren ya, Mas ya. Tapi masuk akal. Sebentar gitu, rasa kangen kita masih Jet Li, Mas. Kan dia ada tuh yang sekali yang dia kasih panah-panah itu tuh, rasa kangen kita akan sosok Jet Li tuh ada loh, Mas. Aura si Jet Li tuh masih ada loh, Mas. Ibaratnya kita ingat dia pas main waktu muda itu Kupu di Shaolin Master. Temple, Master Shaolin Temple yang pakai pita tuh, pakai segala macam itu. Itu kan rasa hebat, kangennya tuh. Loh, Mas, itu masih Jet Li aura bintangnya sih ada loh, Mas, tetap, Mas. Ada kenapa kita bilang itu karismanya. Nah, iya. Nah, ini yang kecil, yang kecil orangnya gue, kecil ya, padahal orangnya betul, kecil tapi sosoknya tuh bikin orang yang tahu dia pasti bakal merasa ini, Mas. Merasa happy ending banget kayaknya berasanya. Betul. Hipoksia ya ampun. Senang sesaat gitu loh. Senang sesaat. Gue sih jujur senang sih lihat sosok Jet Li. Sayangnya sebentar banget ya deh. Dan itu yang tadi gue pengen bilang adalah, gue suka nih penggambaran seorang kaisar yang jago. Karena gini, di dalam sejarah, kaisar itu pasti yang merebut sesuatu tuh, itu pasti berawal dari prajurit, dari jenderal. Ya benar ya. Kalau di kerajaan-kerajaan itu tuh, kecuali kalau yang dilindungi kesana. Betul. Kecuali maksudnya itu kaisar-kaisar zaman dulu tuh yang awal-awal, mereka itu pasti kan pandai berperang tuh, ngerti ya? Dan mereka itu yang berperang berebut tuh. Nah, biasa itu yang dari jenderal itu menjadi kaisar. Kecuali kalau akhirnya turun temurun baru ke anaknya, mungkin aja anaknya belum bisa apa-apa. Tapi kalau ini sih penggambaran kaisarnya bukan kaisar tanda kutip yang bodoh yang nggak bisa apa-apa. Iya. Menurut gue sih ini sih cukup tepat sih menggambarkan kebenaran kaisar-kaisar yang ada di zaman dulu. Iya. Itu dimana ahli perang. Memang ahli perang dan punya kemampuan. Sama aja kan misalkan kayak kita bilang kerajaan Inggris kan kayak Pangeran William segala macam itu kan, mereka kan juga ikut militer dulu kan, wajib militer. Jadi mereka udah tahu nih, bukan orang yang awam, anak dalam arti anak-anak manja yang turun-temurun langsung jadi kaisar. Nah, tapi ini godok nih. Nah, ini penggambarannya menurut gue sih cukup bagus, keren ya. Nih. Kosi Liu Yufei menurut Mas gimana, Mas? Liu Yufei sih menurut gue sih saat ini nih actingnya bagus kan? Di sana ya, di bulan ini pas gitu kan. Ini ingat loh pesan kita bahwa sutradara menggambarkan dia memang natural, dan dia masuk loh, Mas, menurutku, Mas, perannya natural itu. Ada beberapa sih emang ekspresinya kurang sih, tapi overall jadi, ini ekspresinya itu agak datar. Soalnya gini, Mas, gue ngerti sih, mungkin yang Mas mungkin dengar yang di kayak di si Chris Tuckman bilang kan, bukan gue emang nonton itu secara
mendalam ya, secara gitu jujur ya. Dan gue lihat itu Lily Fay kan main kan di beberapa film kan, gue emang suka nonton dia juga tuh. Iya, Forbidden Kingdom ya. Udah banyak juga sih dia sih. Nah, ya, emang sih yang di sini ini emang kadang-kadang ini kelemahan dia juga ya, tadi itu soal ekspresi sih. Nah, tapi ya Tapi overall sih oke sih. Overall bagus ya. Bagus sih. Soalnya gue buat lah-lah, emang sih gue lihat tuh di reviewer itu banyak yang bilang atau di komentar-komentar yang di luar ya, yang lagi trailer ya Mulan ya, pada bilang dia kurang ekspresi. Tapi buat gue sih itu adalah, gue menyadari dari itu mas, yang dia jadi cowok mas, kelihatan kan mau terlihat lebih natural, dia kan seorang kesatria yang dadakan kesannya kan mas, pahlawan sehari ibaratnya kan, yang dia juga akhirnya memunculkan chi-nya dia, terus dia juga nggak sebenarnya siap nggak siap kan istilah kan mas, kayak gitu. Menurut gue tuh itu lebih ke totalitas peran dia sih, menurut gue sih. Oh, jadi istilahnya emang dia pasang jaim istilahnya sebagai cowok gitu ya. Ya, yang satu itu jaim sebagai cowok, dan dia nggak biasa kan tiba-tiba dia wanita sudah jadi cowok kan, itu pertama. Yang kedua, ketika dia jadi warrior itu menurut gue dia juga kan dadakan ya, saya warrior kan bukan yang udah teruji terlatih kan, jadi beberapa ekspresinya atau mungkin beberapa dia punya apa karakternya memang harusnya dia adalah seorang gadis biasa yang hanya membantu ayahnya untuk supaya nggak ikut itu istilah gitu mas. Nah, ini salah satu contohnya ini pas waktu dia apa di saat berkemah yang menjelang hari peperangan tuh, di mana dia apa menyemangatkan timnya itu, tapi ternyata itu dia ketakutan tuh, tangannya bergetar tuh. Nah, itu mimiknya itu harusnya itu bisa dibuat antara khawatir, takut, tapi pura-pura pura-pura berani. Nah, itu harusnya bisa dibuat itu, tetapi dia agak kurang bisa. Maksudnya seperti itu sih. Sebenarnya itu hal yang bisa ditoleransi sih menurut saya sih. Itu. Jadi kalau justru yang tadi Mas tanya gimana, ya ada beberapa memang datar nih, nggak bisa ekspresi kurang, tapi overall sih oke sih seperti itu. Overall dibanding mood gua pas banget sih dia seseorang yang sosok saat ini yang berperan sebagai Mulan tuh, ibaratnya tuh mau feeling gua tuh sutradaranya atau produsernya tuh tepat mas, nggak salah mas mood gua mas, walaupun mungkin ada nggak perfect ya, tapi menurut gue pas-pas. Iya, benar nggak? Betul. Rambutnya natural China-nya. Cakep sih. Cocok baju merahnya, pakai bajunya cocok juga. Nah, ekspresi sekarang, takut sama ayahnya juga kayak berat, dapet banget kita mas. Dia takut, dia cinta ayahnya dan masih takut sama ayahnya pun kelihatan. Betul. Nah, sekarang nih adegan yang paling memorable apa nih? Yang paling memorable mood gue tuh yang bikin gue, kalau orang bilang tuh kuduk gue berdiri ya mas ya, yang waktu si kerajaan tuh datang ke dia sih tiba-tiba sih mas, yang di belakang itu ya, yang penonton yang penguk yang apa yang sekitar-sekitarnya langsung pada bengong mas. Iya, takjub itu ya. Sih mas, itu mas yang gue bikin takjub jujur itu sih mas. Adegan yang paling memorable itu mas, yang bakal gue inget terus mungkin 3 tahun ke depan gue bakal masih ingat itu mas, pasti mas heroik banget, bukan heroik ya apa, pesannya bagus banget mas. Iya bener gak? Betul. Kalau mas yang mana mas? Yang memorable yang mana mas? Yang memorable saya rasa sama sih, dalam arti yang pertama kan sebenarnya yang nyambung ke yang apa itu apa adegan saltonya mas? Salto tombaknya ke si Boriska. Itu saya paling benci. Nah, itu ayat adegan-adegan dia salto yang pas berantem di tengah pertempuran besar, itu juga saya nggak suka tuh, kayak oh, suka. Kenapa mas? Terlalu ya itu kan terlalu soalnya kan dari kecil kan memang dia emang punya apa ya namanya kemampuannya tuh, kayak badannya lentur banget saat terbangnya itu kan, karena di awal dikasih tahu bahwa Disney akan bikin Mulan, saya agak khawatir. Di satu sisi saya penasaran nih Mulan apa Disney akan bikin film silat seperti apa nih. Yang saya khawatirkan adalah ya terjadi seperti ini nih. Misalnya dalam arti pakai kabel tuh. Jadi misalnya salto lah, terus habis itu jalan naik jalan di tembok tuh. Misalnya si Boriskanya naik, terus habis itu si Mulannya yang pas di hampir pertempuran terakhir itu jalan di tembok sambil sliding itu saya aduh gak mati saya, kenapa gak bikin natural aja, soalnya ada kalau silat zaman dulu ya memang
kemampuan orang-orangnya tuh memang lebih condong tuh ke ilmu terbangnya itu, kelenturan tubuhnya itu, Mas. Kalau Mas perhatiin deh di film itu. Kalau film-film zaman dulu ya, tapi kayak Crouching Tiger kan segala macam. Tapi kalau saya Tiger, ini hero. Justru ini saya kurang suka sih kalau saya pribadi seperti itu. Tapi secara keseluruhan semua pemerannya kayak porsinya pas ya, Mas ya. Porsinya semua pas ya, kalau menurutku ya, dari temennya, dari penjahatnya. Justru kurang dimaksimalkan dengan enggak, maksudnya. Kenapa? Maksudnya dari ininya nih, apa pemilihan cast-nya? Oke. Dari pemainnya, cocok. Iya, cocok semua ya, dari pemainnya tuh yang temennya tuh yang bela dia banget, itu juga cocok karakternya ya. Nggak ada tampang prajurit, tapi itu ya, dia juga punya kemampuan juga ya. Iya, kemampuan panahnya dia yang pertama yang bisa mana. Iya. Oke. Nah, sekarang pesan yang Mas Watching dapatkan dari film ini apa? Pesan positif maksudnya? Pesan positif dalam kehidupan atau apa, Mas? Iya, dalam kehidupan yang Mas Watching dapetin dari film ini. Oh, banyak sih, film ini banyak menginspirasi dan banyak pesan positif pasti sih, Mas. Makanya kalau salah satu penilaian gue tuh, kalau rating tinggi, gue lihat faktor juga pesannya, Mas. Pesan terakhirnya, Mas. Nah, itu intisari-intisari apa yang bisa diambil dalam sebuah kehidupan ya, menurut gue ya, Mas ya. Ya, seperti contohnya paling hal yang paling mudah, kita bilang kita berbakti sama keluarga. Terus rasa dia apa berkorban untuk ayahnya tuh gue senang sih, Mas, itu, Mas. Jadi tuh benar-benar tuh dia tuh kayak membalas, kayak ngamuk apa sih, kayak dia tuh anak tuh harusnya seperti itu, atau jangan anak, kayak keluarga tuh emang harusnya seperti itu, Mas. Dari hal kecil dulu, keluarga, terus negara, rakyat kan. Dari keluarga terus, dia baru bisa ke negara. Iya, dari keluarga, makanya dari hal kecil dulu kita harus bisa memupuk rasa itu, Mas. Dari keluarga, dari akhirnya tuh teman-teman kerajaannya, dia berusaha beradaptasi, dan akhirnya dia bisa meyakinkan sebuah kebenaran, Mas. Itu susah loh, Mas, meyakinkan sebuah kebenaran, terutama ke si komandan Tungnya tuh, si Donian kan, dia kan memberanikan diri, dia mengaku, terus dia juga udah siap kalau dipedang kan, kalau dipedang pun dia udah siap, tapi si Donian juga, komandan Tungnya juga memiliki hati yang dia bisa melihat ya secara ketulusan dia, ketulusannya, akhirnya dia suruh dia pergi kan. Mungkin kalau orang lain udah dibabat sama dia lehernya ibaratnya kan. Betul. Ibaratnya seperti itu. Terus juga yang seperti tadi aku bilang, Mas, yang terakhir adegan itu, bisa-bisanya kerajaannya tuh bisa nyamperin, kasih solusi itu yang terbaik banget, Mas. Itu solusi, the best solusi banget, Mas, itu, Mas. Kalau dia masuk, anggaplah dia masuk ke kerajaan tuh, diterima saat itu, pasti di perdebatan keluarganya atau perdebatan warganya, nah, mungkin masih tetap masih nyinyir. Betul. Tapi dengan langsung dia datangin ke situ on the spot, wah itu jelek banget mas. Tahu ya jelek ya? Tahu. Ngerti. Iya, ibaratnya tuh kena semua. Jadi gue bilang tuh semua masalah langsung, semua problema ditakuti langsung kelar paksa satu hal itu tersebut. Gue keren banget, Mas. Gue pengen nonton lagi, Mas, jujur, Mas. Nonton lagi dong. Film-film kayak gini nih layak untuk ditonton, Mas, dua kali, Mas. Dan waktu dekat langsung. Bagus, gue senang. Apa karena ada banyak faktor yang buat kita senang sih, mungkin kangen ya, sama ya, artis-artis area era 90-annya itu, si Jet Li-nya sih gila, Mas. Gue penggemar Jet Li dulu, gue mana pernah sih. Mungkin gak usah gue deh, kita-kita mungkin yang suka film kungfu dulu jarang terlewat kan, Mas, film Jet Li kan, tuh film wajib kan. Jet Li, bener gak? Kita nonton ya, atau di RCTI yang di itu. Iya, RCTI. Wajib gak, Mas? Bener gak Jet Li yang dulu-dulu filmnya wajib? Iya, wajib lah. Sampai nyari-nyari videonya segala macam masih. Aura dia sama Donian zaman, maksudnya Donian kan juga aktor lama sebenarnya, tapi kan dia masih eksis di tahun 2020 ini kan, masih eksis kan 10 tahun terakhir ya. Kalau... Tapi tuh rasa kangen, apalagi disatukan satu scene ya. Iya. Apalagi rasa kan, nama besarnya tuh nggak sekuat si Donian, menurut gue, Mas. Kalau misalnya kita udah masa yang saat itu, tetap Jet Li lebih kuat, Mas. Benar iya, gak, Mas? Waktu itu kan Donian kan termasuk junior Jet Li kali. Pas iya, bukan. Maksudnya kita adu nih, misalnya Jet Li era 90-an sama Donian
era 2010 sampai 2020 tetap nama besarnya tuh tetap melekat tuh kalau jadi dari gue ya. Tetap melekat tuh si Jet Li, Mas. Iya, karena beda hampir beda generasi ya. Iya, beda generasi dan beda nanti beda generasi jadi beda tren. Iya, sama popularitasnya mungkin dulu lebih hip kali ya. Kan dulu kan film-film di bioskop aja kan banyak kungfu kan, udah Kongkong sekarang kan udah jarang ya. Betul. Sekarang itu sih, Mas. Itu okay. Sama Jackie Chan 11-12 tuh, Mas, Jet Li. Harusnya sih Jackie Chan harusnya film-film wajib nonton. Iya, film-film wajib nonton. Sama si Boris Karnet itu juga gue senang sih tipe penjahat seperti itu sih, Mas. Jason Scott Lee ini keren nih. Itu gue gak kenalin siapa, Mas. Dia hiasannya mukanya beda tuh, Mas. kayak Master Limbat katanya. Iya, geri, tampangnya tuh geri, cocok itu emang sosok penjahat zaman dulu kayak gitu tuh. Yang gue takjub si Gong Li, Mas. Awet muda ya. Halo? Ya, awet muda banget. Nggak berubah-berubah muka dari tahun 90-an sampai sekarang. Ya, 55 tahun umurnya kalau nggak salah. Iya, dia emang... Nggak berubah dikit pun loh, kayak pakai CGI gitu, kayak si Arnold Schwarzenegger, ibaratnya kayak di film Terminator yang jadi mudanya, ibaratnya di CGI gitu. Padahal nggak, gue tahu itu nggak, itu emang aslinya dia pasti, Mas. Ya. Awet muda sih dia sih, emang perawatannya. Hah? Sih. Iya, betul. Gila tuh, betul-betul. Oke. Nah sekarang nih ada pesan gak untuk sobat TV69 nih dari Mas Watching nih untuk menonton film Mulan 2020 yang belum nonton ya, Mas? Betul. Yang pasti ini film untuk anak muda zaman sekarang ya, apalagi yang kita nih yang kadang suka melupakan sebuah bukan leluhur ya, kebudayaan yang kita miliki tuh. Kalau nonton film ini pasti bakalan ini, Mas, apa rasa patriotisme kita ya terhadap sebuah dari hal kecil dulu, Mas, warga terus negara itu akan lebih melekatkan buat gua, Mas. Pesan film ini bagus dan harus ditonton. Film seperti ini, film kalau dibilang 50 film seumur hidup lu harus tonton, ini ada salah satunya, Mas, buat gua, Mas. Karena dari sisi pesannya tuh bagus, Mas. Pesan ya, gua ngomong pesannya. Bukan sekedar hiburan semata jadi film. Oke. Semata bagus. Jadi wajib nonton lah ya. Ini film yang termasuk wajib nonton, inspirasi juga. Gak banyak film-film yang seperti ini zaman sekarang, misalnya, Mas. Yang hanya mengejar, kan kadang orang mengejar box office, entertainnya lebih tinggi dibanding nilai sejarahnya kan. Atau nilai budayanya gitu. Dan menurut gue ya, kalau lu orang kan lihat nih, gue sih kurang paham ya, yang Disney Hotstar katanya di gue paham malah yang di luar tuh, Mas, orang harus merogoh kocek sekitar kalau dirupiahin 450.000 ya. Betul. Untuk nonton film ini karena ada aksesnya di film ini, menurut gue worth it lah, Mas. Worth it dan nggak akan nyesel sih. Worth it. Iya, jangan lupa tuh. Itu kita jangan lupa loh, kita nonton ini bukan di bioskop loh, Mas. Coba kalau nontonnya di bioskop, mungkin feel-nya pasti akan lebih grande lagi. Gue nih. Betul, lebih megah. Setuju. Di TV aja, gue berasa grande, apalagi kalau di layar lebar ya. Bener gak? Betul. Apalagi musik skornya yang gak main-main. Oh iya, ada satu. Aduh, itu yang gue kangen. Gue abisin, Mas, itu, Mas. End post kreditnya, Mas, karena dengerin dua versi si Christina Aguilera yang barat sama yang Tiongkoknya itu loh. Ya. Itu lagu yang nggak pernah, jangan kan di film di luar film Mulan ya, lagi biasa kita berasa tuh lagu damai banget ya, Mas ya. Benar nggak? Soalnya Mas baru pertama kali nonton Mulan sih ya, jadi tapi gue suka lagu itu gue suka keren. Lagu itu keren. Ya, lagunya tuh kayak menggugah kayak kita nggak tahu mungkin secara apa arti dalam film tersebut mungkin ada hubungannya memang, tapi secara keseluruhan tuh lagunya tuh kayak ngebawa kita tuh dalam damai ya, maksudnya ya. Betul. Reflection. Yang versi Tiongkoknya dia nyanyi bukan, Mas? Kayaknya bukan. Ya bukan ya. Itu juga bagus tuh. Itu bagus juga tuh. Tapi sayang ya, coba di beberapa adegan scene-nya tuh, coba
dalam filmnya ada lagu itu ya, cuma nih background latarnya doang ya Mas. Cuman nggak cocok sih untuk film Mulan 2020. Mungkin saya ini budaya Chinanya itu ya. Tapi kan dia udah tanggung, maksudnya pakai suara Inggris harusnya. Yeah. Iya. Bener tapi ya? Itu di musik skornya ada sih. Jadi berupa orkestra ya. Iya, orkestra doang secara sound doang kan. Oke. Keren ya. Jadi mas, berapa mas nilainya? Si Pak BB berapa nilainya? Kalau saya sih, jujur ya? Saya agak kecewa, saya 6. Aduh, kok gitu sih mas? Aduh. Karena mungkin membandingkan dengan apa? Membandingkan kita kan yang lama. Yang lama-lama kan, itu. Kalau kita sebagai, kita kan sudut pandang kita harus netral, harus dari sisi yang penonton baru. Dan yang tadi itu banyak kekurangan. Kalau masih baru, kalau misalnya anggap kan 6 ya, kalau misalnya baru belum nonton live actionnya. Kalau saya nonton juga tetap 6 sih, karena ada beberapa itu plot hole. Terus ada yang tadi itu saya kurang suka dengan kayak tarungnya terlalu pakai string yang. Terus apa itu Phoenix, terus habis itu yang jalan pakai di tembok. Nah, itu jujurnya itu eksekusi di sini nih saya kurang suka. Walaupun itu film silat memang banyak seperti itu ya Mas ya. Film silat itu kalau yang jalan sampai vertikal kayak Boris Khan itu kayak enggak ada deh. Jarang sekali gitu. Nah, itu yang agak-agak saya kurang suka. Nah, itu yang membuat nilai kurang bagi saya sih menurut saya. Jadi overall sih ya saya setuju mengenai kemegahannya, itu saya setuju. Terus mengenai rasanya yang menghibur, itu saya sangat setuju. Pesan positifnya juga ya. Pesannya itu saya sangat setuju sekali, dan itu memang ini salah satu wajib nonton nih. Dan 3 tahun terakhir Komut Simas, film silat atau history dari Tiongkok yang lebih bos pada itu apa Mas, coba komparasinya? Sekarang sih agak kurang ya. Bukan, ada kan sebenarnya kan. Emang agak kurang karena tahun terakhir ini. Ya justru itu, ini kan misalnya kan di perfilman Tiongkok juga lebih lagi mengejar CGI. Kalau Mas Watching nih perhatikan nih, 3 tahun terakhir ini film-film Tiongkok ini lagi gila-gilaan di CGI. Mau itu film Jackie Chan kayak, mau film apa, itu permainan CGI-nya itu benar-benar dimaksimalkan dan itu berhasil. Dan arti mereka itu dalam 3 tahun itu mengejar. Dan unitnya Disney ini menyelipkan sedikit mau masuk genre, ada sedikit komedia juga di awal-awal ya. Ini diselipkan Mulan ini nggak terlalu serius, tapi ada sedikit dari teman-temannya itu di pemilihan pemainnya yang itu ya. Itu kalau mas nonton animasinya akan ngerti deh. Ada. Nah itu ada. Oh, ada justru. Emang ada yang lucu-lucunya. Yang konyol-konyol ya. Nanti kalau ada waktu nonton animasinya mas, jadi itu animasinya yang sebelumnya 2 ya, ada yang 2 biji kan? 2, tapi nonton yang pertama aja cukup. Yang kedua? Yang kedua itu ya boleh-boleh kurang. Kurang. Yang Christina Aguilera yang pertama kan? Yang pertama. Itu lebih tahun 98 ya? Kayaknya sih, gitu. 98 ya? Udah lama juga ya? Iya, itu lagu-lagunya sukses mas pasti gak? Suka. Sukses gak tuh? Sukses lumayan ya? Nanti mas pasti suka sama lagu-lagunya itu mas. Kebetulan kan mas kan juga langganan Disney Plus Hotstar. Nah, itu dia tuh saatnya untuk nostalgia mengejar apa? Mengejar animasi yang terkenal. Yang pemerannya siapa mas? Yang jadi simulannya siapa? Yang isi suaranya? Isi suaranya saya lupa sih. Lupa saya. Pengisi suaranya. Oh, si Kokoli ya bukan ya? Bukan. Kokoli film apa bukan. Ya dia nyanyi? Mingna Won. Apa? Mingna Won itu kayak dia Mingna. Mingna Won itu kayak dia bintang cukup banyak juga. Oh, Mandalorian. Dia main Agent of S.H.I.E.L.D. segala, Mandalorian dia mainnya sekarang. Oh, yang pengisi suaranya ya? Terus ada Eddie Murphy. Itu banyak sih. Kayaknya identiknya dulu kalau gue lihat sekilas ya kan, gue tau juga Mulan yang versi animasi itu kayak banyak dia
berkutat sama pria ya. Kayak ibaratnya di sana kayak Beauty and the Beast ya. Maksudnya tuh dia kayak dekat sama pria ya kalau di Mulan tersebut ya, kayaknya ya Pak. Betul. Kalau di sini kan nggak terlalu difokusin kan. Betul. Nah itu yang sebenarnya hampir sama sih, nggak terlalu fokus juga sih yang di situ. Nah, justru itu nonton deh. Nah, keren. Bagus ya walaupun 98 ya. Bagus, harus wajib nonton. Oke. Nanti kayak gue nonton ini, lanjutin mas yang mas rekomendasikan nih, Bill and Ted. Mau lanjutin. Kayaknya tuh kemarin kan nggak habis, tapi kayak berasa kayak kalau gue nonton nih, apalagi di Rotten Tomatoes nih tinggi nih mas, nih lagi chartnya nomor 1 dia tuh saat ini tuh katanya tuh di Amerika tuh. Oke. Ternyata nih kita nggak sadar nih, udah malam sekali nih. Ngobrolnya kita nih. Emang kalau kita nih kalau ngobrol berdua nih kayaknya nih lupa waktu terus nih. Kalau film mah nggak ada, pasti lah tersedia waktu apapun juga pasti ada mas. Iya, apalagi juga kan itu kan abis kita penat atau capek dari kegiatan sehari-hari ini kan salah satu yang membuat liburan, kita fresh ya. Liburan. Atau menginspirasi. Antibody mas, antibody jangan salah mas, nonton mas. Benar nggak? Pemerintah udah ngakuin loh. Iya. Waduh. Oke deh. Kalau gitu nih, thank you banget nih mas watching nih. Yeah. Oh iya mas watching, bisa kan kalau mau lihat review-review filmnya nih di IG-nya di mana nih? Di Watching Movie Channel. Watching Movie Channel ya? Ya. Oke deh. Oke, terima kasih banget nih untuk jadi tamu teman Kongko BP69 nih. Nanti kalau diundang, nanti kalau diundang lagi nih. Udah lama ngobrol ya, kemarin udah berapa kali ya? Udah 5 kali ada, terus sempat vakum ya kita ya 3 bulan ya. Terus kemarin dadakan nelpon saya. Ngajak debat. Belum masuk mas kreditnya. Udah ada di Spotify kok. Teman ada saya. Ya. Spotify udah ada. Iya, tiba-tiba tuh spontanitas. Ini juga sebenarnya spontanitas juga kok ini sih mas. Iya, dadakan spontanitas. Jadi sekali lagi benar-benar no script ya. Ini kayaknya kita nih orang ini spontan terus nih kalau mas watching sama saya nih. Oke, nanti kalau misalnya kalau itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke, nah jangan lupa nih dengerin episode-episode selanjutnya nih tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, sukses ya Mas BB Channel 69 ya. Thank you banget ya. Terima kasih, see you.
Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Terima Kasih.